Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Bipato, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Ya teman-teman, gimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat selalu teman-teman ya, amin. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan coba lagi review untuk senjata-senjata perang dunia yang lalu-lalu teman-temannya, yang udah lama banget, yang jadul banget. Ini ada dua buah bundling senjata Lego. Yang pertama itu K7051 seperti ini. Dan ini berapa ya? Ini itu kodenya K7052. Jadi untuk yang K7052 ini agak lebih jadul dibanding yang ini teman-teman. Kalau ini udah ada yang semi otomatis dan lebih modern dibanding yang ini teman-teman. Cuman untuk yang suka bikin diorama perang-perangan, army-armyan zaman dulu, bias cocok teman-teman yang ini. Dan warnanya coklat karena kebanyakan dari kayu teman-teman ya. Dan ini udah lebih ke full metal mungkin teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru ketemu sama channel Bipato, baru nonton channel Bipato, bisa support channel Bipato dan klik like, share, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis teman-teman ya, selalu support channel Bipato, oke? Okay? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk bongkar senjata apa aja yang ada di K7052 dan K7051 ini, bumper dulu sebentar, oke? Okay? Oke teman-teman, kita pilih yang lebih jadul dulu teman-teman ya, yang ini. Saya udah berusaha browsing untuk nama-namanya, tapi kayaknya agak kurang mendapatkan informasi yang jelas teman-teman. Jadi kita bongkar dulu semuanya. Untuk yang K7052 ini, setelah itu kita coba aplikasikan ke si minifigur army jadul ini temennya. Oke, kita langsung bongkar. Oke, kita pakai nipper. Tuh. Oke, beres teman-teman ya. Oke teman-teman, ini yang pertama seperti ini. Ini kayak jadul banget teman-teman ya. Coba kita pakai di sini nih teman-teman. Seperti ini. Apakah cocok teman-teman? Cocok lah ya. Was, mantap nih. Kita bikin serdadu perang teman-teman. Taruh sini.
Kemudian si Jerman ini, tentara Jerman ini pakai ini kah? Pakai ini nih. Nah, ini nih. Untuk serdadu Jermannya. Oke, ini wah, mantap nih ya. Mantap teman-teman ya. Oke, seperti ini. Lalu wah, ini nih jenis sniper nih dengan teleskopik yang panjang. Seperti ini kita kasih ke ini nih. Tentara Amerika ini teman-teman. Seperti ini. Ini wah. Keren nih. Oke. Mantap. Kemudian, nah ini nih, ini cocoknya pakai yang ini juga nih. Ada, aduh, sniper juga. Keren ya. Mantap. Seperti ini teman-teman, pegang senjatanya. Oke, keren ya detailnya. Kemudian si serdadu Jerman ini kita pasangkan satu bazooka. Bazookanya ini kah? Wah, pas nih. Jadi dia ada untuk di bagian bahunya nih. Ya. Keren banget. Mantap ya, teman-teman ya. Oke. Untuk si granat nanasnya ini keren banget. Untuk detailnya, teman-teman ya. Sangat detail sekali. Kita pegang di sini. Oke, di bagian sini siap-siap lempar granat, dan yang satunya kita kasih senjata. Wah, ini nih keren nih. Senjata semi otomatis teman-teman dengan magazin yang lebih banyak. Oke, oh, airborne nih teman-teman ya, logonya airborne. Oke, kita taruh di botak. Oke, kita taruh sebelah sini. Untuk si Vasilyashev ini, Vasilyashev adalah salah satu pahlawan dari Rusia untuk penembak jitu. Penembak jitunya habis lagi. Hah? Kita tuker harusnya ya. Tapi nggak apa-apa, sementara pakai yang ini dulu. Kita kasih dua nih komandannya. Oke. Nah, ini dia. Dua senjata. Oke, mantap ya. Kita taruh aduh. Lalu ini ada pistol revolver kecil seperti ini, kita taruh di sebelah sini. Bang bang. Kemudian kita ambil senjata laras panjangnya. Ini sebenarnya nggak ada yang kembar teman-teman ya untuk senjatanya, tapi karena hampir mirip semua jadi terlihat mirip ya. Oke. Kemudian ini kita kasih ini teman-teman. Wah. Biar nyangkut.
seperti ini. Oke. Taruh di sini dan yang terakhir si pilot ini kita kasih senjata ini, Tom. Nah, ini dia. Dan dia bawa satu buah magazin isi ulang. Wah, isi ulang. Mana ini? Wih. Nah, ini dia nih. Keren ya. Isi 3 peluru, teman-teman. Kita pegang di sini. Aduh. Nah, ini dia nih ya. Keren banget ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi beres semuanya ke bagian senjata masing-masing. Karena waktunya nggak cukup, jadi ini kita bikin di video terpisah, teman-teman ya. Setelah video yang ini saya upload, baru saya bikin untuk video yang ini, teman-teman. Karena waktunya udah terlalu lama kayaknya. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis tanpa di skip. Selalu support channel Bipato dengan klik like, share, dan subscribe-nya, teman-teman ya. Ingat, subscribe itu gratis. Tis. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan semua keinginannya, dan thanks for watching the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Peace out. Bye.